Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Tanggal 14 Februari dianggap sebagai Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine. Banyak pasangan yang merayakannya dengan berpesta dan saling mengadakan pesta tukar kado atau memberikan hadiah spesial seperti bunga, coklat untuk pasangannya. Mengapa Hari Valentine dirayakan setiap tanggal 14 Februari? Bagaimana asal-usul atau sejarah dari Hari Valentine dan apa arti sebenarnya dari Hari Valentine? Sebenarnya ada banyak versi mengenai sejarah Hari Valentine. Namun, ada sebagian besar yang mengatakan bahwa Hari Valentine belum dapat dipastikan latar belakangnya, sehingga sejarahnya masih simpang siur. Menurut umat Kristiani, sejarah Valentine berawal dari kejadian tanggal 14 Februari tepatnya pada tahun 270 Masehi, terdapat peristiwa hukuman mati pada seorang pahlawan dari agama Kristen. Pahlawan itu bernama Santo Valentine. Sehingga kebanyakan umat Nasrani atau Kristiani merayakan hari itu di setiap tanggal 14 Februari. Mereka memperingati hari itu karena ingin memberikan apresiasi kepada Santo Valentine yang telah dihukum mati karena mempertahankan keyakinannya. Santo Valentine merupakan seorang utusan dari Raetia dan dimuliakan di Passau sebagai uskup pertama di sepanjang sejarah dunia Kristiani. Hari Valentine juga dinobatkan sebagai hari raya bangsa Romawi Paganis. Bangsa ini merupakan bangsa yang menyembah berhala semenjak 17 abad silam. Sehingga, Hari Valentine ini merupakan sebutan sebagai tanda kecintaan kepada sesembahan mereka. Euforia bulan Februari sebagai Hari Kasih Sayang dan Hari Kesuburan ini sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala dan bahkan sebelum Saint Valentino meninggal dihukum mati. Menurut tarikh kalender Athena kuno, pertengahan Januari dan pertengahan Februari ini merupakan bulan Gamelion yang dikhususkan sebagai bentuk persembahan kepada pernikahan suci antara Dewa Zeus dengan Hera. Di Roma kuno, tanggal 15 Februari merupakan Hari Raya Lupercalia yang merupakan sebuah perayaan untuk Dewa Lupercus sebagai Dewa Kesuburan. Sebagai bagian dari ritual penyucian, para pendeta Lupercus pun mempersembahkan korban kambing kepada sang dewa, lalu dilanjutkan dengan minum-minum anggur. Mereka akan lari-lari di jalanan Roma kuno pada waktu itu, sembari membawa beberapa potongan kulit domba dan menyentuh siapapun yang mereka jumpai. Pada masa itu, para wanita sangat berantusias untuk disentuh, karena mereka percaya bahwa ketika disentuh akan mendapatkan kesuburan dan bisa dikaruniai anak dengan mudah. Para pemuka Katolik berpendapat bahwa nama Valentinus tidak bisa merujuk ke tiga martir atau santo yang berbeda. Santo merupakan seseorang yang dinobatkan sebagai orang suci alias tidak menikah. Ketiga martir itu diantaranya adalah seorang pastor di Roma, seorang uskup in Tramna, dan seorang martir di provinsi Romawi Afrika. Hubungan antara ketiga martir tersebut dengan Hari Kasih Sayang ini sangat tidak memiliki hubungan apapun. Bahkan Paus Gelasius I pada tahun 496 Masehi menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada yang diketahui ketiga martir ini. Namun, tanggal 14 Februari ditetapkan sebagai hari raya peringatan Saint Valentinus. Ada juga yang mengatakan bahwa Paus Gelasius I sengaja menetapkan hal ini untuk mempertahankan Hari Raya Lupercalia yang dirayakan pada setiap tanggal 15 Februari. Valentinus merupakan seorang calon uskup Roma pada tahun 143 Masehi. Di dalam ajarannya, bahwa tempat tidur pelaminan memiliki tempat yang utama dalam versi cinta kasih Kristianinya. Teori tersebut pun berbeda sekali dengan konsep dalam agama Kristen pada umumnya. Itulah beberapa versi sejarah mengenai asal-usul Hari Kasih Sayang atau Hari Valentine. Banyak pula yang menjadikan tanggal 14 Februari sebagai ajang mencari cinta dengan mengungkapkan perasaannya pada sang pujaan hati. Tak heran, banyak juga yang pada akhirnya mengakhiri masa lajang dengan menikah di Hari Kasih Sayang tersebut. Namun di Indonesia sendiri, Hari Valentine masih menjadi pro dan kontra. Beberapa orang menyatakan bahwa tidak ada Hari Valentine atau Kasih Sayang. Bagi sebagian orang memberikan dan menyatakan kasih sayang bisa diberikan kapan saja, tanpa harus menunggu Hari Valentine. Semua kembali lagi tergantung pada pemikiran masing-masing. Kalau menurut teman-teman, bagaimana pendapatnya mengenai Hari Valentine? Silahkan tulis pendapat di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share serta subscribe agar tidak ketinggalan video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.